sekarang mallnya dipergunakan untuk kantor seperti PT-PT tambang Vale, terus untuk vendor-vendor dekorasi sama entertainment fotografer apa segala macam. Pokoknya kalau untuk mallnya sekarang sudah full juga dipakai. Oh, berarti sekarang ini bukan mall ya, Bu, kalau boleh tahu? Berarti ini cuma... Iya, sekarang bukan mall karena sini sudah tidak ada jualan pakaian. Oh, jadi bukan tempat mall ini lagi, Bu. Jadi sekarang apa namanya apa sekarang, Bu, kalau boleh tahu? Masih tetap terpakai mall ya, tapi maksudnya di sini sudah tidak jualan begitu. Sekarang disewa persewaan kantor-kantor saja. Untuk lantai satunya diisi apa, Bu, kalau boleh tahu? Ya. Kalau untuk lantai satunya diisi apa? Diisi itu kantor, perkantoran kayak tambang. Begitu. Perkantoran sama tambang. Ya, terus macam salon. Kalau salon di sini ada dua salon. Terus di sebelah kantor Surif, Surif Life. Terus di sebelah kantor macam organik sebelahnya terus yang sebelah itu Herbalife. Terus yang sebelah itu kayak pembiayaan. Di sana juga ada pembiayaan kendaraan motor, mobil di sebelah sana. Jadi kalau untuk mall baru itu full. Kalau boleh tahu, Bu, sejak kapan mall beralih fungsi, Bu? Kalau tahunnya saya juga nggak tahu karena saya masuk di sini tahun 2020. 2020. Ya, 2020 sudah dipersewakan begini, bukan mall lagi. Jadi sekitar tahun 2020 saat awal COVID, tempat ini sudah berubah alih fungsi, Bu, ya? Iya, setahunnya saya begitu karena sudah tidak ada yang jualan. Orang kembali ke pasar, Ibu? Iya, kembali ke pasar. Oh, baik. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.